Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da an a'udhu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم Wahai sekalian orang-orang yang beriman Sesungguhnya ada di antara istri-istri kamu, anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu awasilah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak memarahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha mengasihani Sadaqallahul Azim Tuan Imam, Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah Muslimin dan Muslimat pimpinan masyarakat di semua peringkat Tuan-tuan, puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dapat sama-sama menunaikan kewajipan kita pada malam yang mulia ini, kewajipan sebagai seorang muslim yang digalakkan kepada lelaki sebagai ketua keluarga, kepada muslimat kaum ibu sekiranya aman Maka datanglah, bolehlah solat berjamaah di masjid. Tetapi kepada lelaki menjadi kewajipan, menjadi suatu galakan kemestian untuk sama-sama hadir ke rumah Allah bagi mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan rumah-rumah Allah. Inna buyuti fil ardil masajid. Sesungguhnya kata Allah dalam satu hadis Al-Qudsi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna buyuti fil ardil masajid sesungguhnya rumah-rumahku itu di atas muka bumi ini adalah masjid jadi masjid ini rumah Allah maka bila kita kunjungi rumah Allah Allah Taala sangat menyukai kita kunjung rumah saudara-saudara kita Sahabat andai kita, rakan taulan kita, rakan-rakan NGO kita dan mana-manalah. Jaiz tahun ini tak benarkan masjid, surau, musalla di bawah Jaiz untuk mengadakan rumah terbuka. Jadi masjid tak boleh buatlah. Tapi individu, perseorangan, NGO, pertubuhan, mereka buat rumah terbuka. Kita pergi. Seronoknya mereka rumah-rumah terbuka itu kita hadir memanjangkan lagi tali silaturahmi di antara kita sesama manusia di atas muka bumi ini
seronok tuan rumah, seronok sahabat handai kita, seronok rakan-rakan NGO kita. Begitu sehari 5 waktu ke rumah-rumah Allah di mana-mana sahaja. Waktu sama ada kita bermukim, bermustautin ataupun kita bermusafir, kita berjalan, yang mesti kita cari adalah rumah-rumah Allah yang insya-Allah mampu memberikan 1 juta kebaikan kepada setiap hamba-hambanya. Jadi kalau manusia pun suka, Allah lebih-lebih lagi suka kita kunjung rumah dia, biarpun berkali-kali dalam sehari semalam. Begitu. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya ditanya apakah tajuk tazkirah kita, tazkirah ringkas sekali-sekala ni tuan-tuan sekalian, apa yang saya nak sampaikan. Saya pun tengok-tengok tadi ada satu tajuk, iaitu berhati-hati dengan musuh terdekat. Berhati-hati dengan musuh terdekat. Saya baca ayat ini tuan-tuan sekalian, ayat daripada surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Dan tuan-tuan bersama-sama dengan saya, kita baca satu ayat ini sahaja insya-Allah. Sebagaimana biasalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Baik, ya ayuhal ladzina amanu, satu seruan kepada orang-orang yang beriman. Dalam Quran tuan-tuan sekalian ada lebih 80 kali, 88 jika tak silap, ada 88 kali panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala suka panggil, hei orang-orang yang beriman. Ya, tapi yang paling banyak Allah Ta'ala panggil sendiri, tidak melalui perantaraan. Dia panggil terus kepada orang-orang yang beriman. Cuma orang beriman ni dia faham ke tidak, wallahu alam. Tetapi biasanya selepas daripada panggilan seruan orang-orang kepada orang-orang yang beriman ini, mesti ada suatu arahan, suatu orders daripada Allah. Sebab orang beriman dia mesti percaya setiap arahan daripada Allah itu ada hikmah yang tersendiri. Orang beriman dia tidak akan mematuhi. Orang beriman dia pasti akan patuh kepada setiap arahan perintah yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak akan pertikaikan. Apatah lagi untuk tidak beramal. Sebab orang beriman ini dia yakin sampai kepada, dia percaya sampai kepada tahap yakin. Dia percaya sungguh-sungguh. Sebab itu bila Allah Ta'ala seru kepada orang-orang yang beriman dengan seruan, ya ayyuhallazina amanu,
Wahai orang-orang yang beriman. Banyak tuan-tuan sekalian dalam Al-Quran. Sebelum ini kita baca kutiba alaikumus siyam. Kefarduan berpuasa. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Ya ayyuhallazina amanu. Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Hei orang yang beriman, apa jadi dengan kamu ni? Kamu nak jadi apa ni? Apabila diserukan kepada kamu untuk keluar berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu masih lagi athaqaltum ilal ard. Kamu masih lagi berasa berat, ya, berasa berat punggung kamu untuk nak duduk bagi menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Pintu jihad sudah dibuka. Kan, seruan jihad sudah dibuka, tapi kita masih lagi berasa berat. Kenapa? Bermacam-macam alasan yang aku... Maka dalam ayat ini Allah Taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang dia. Hari ini kita nak bicara tentang musuh yang terdekat. Kita jangan nampak musuh tu Amerika saja. Kita jangan nampak musuh tu kafir-kafir harbi saja. Kita jangan nampak musuh-musuh tu mereka-mereka yang membenci Islam sahaja. Macam cerita-cerita yang lalu kan. Tadi ada orang post mai cerita tentang bagaimana komunis satu ketika dulu gabung dengan British tahun 1947. Ketika itu ada seorang lelaki namanya Ma'ruf bin ayah kepada Mustafa Ma'ruf, dibunuh pada usia 43 tahun, digantung dalam perjalanan jalan raya KL Bentong. Ketika itu siapa Ma'ruf ini tuan-tuan sekalian? Masya Allah, seorang lawyer yang cukup hebat. Apabila melihat orang bank mereka sendiri, bank Chinese apa saya tak ingat, tak ingatlah. Kalau orang putih British, dia ada bank chartered waktu itu. Jadi orang Cina hanya bagi pinjaman putih, wallahu alam. Tapi orang Melayu pinjam dengan CT. Bunganya berlipat kali ganda tuan-tuan sekalian. Alunglah kalau ikut waktu sekarang ni. Tuan-tuan sekalian. Jadi Ma'ruf, lawyer Ma'ruf ini, dia jual tanah di Jalan Genting Kelang dan dia Jalan Kelang Lama kalau tak silap, dia jual tanah-tanah ahli keluarga dia untuk buat modal bagi memberi pinjaman kepada orang-orang Melayu dengan kadar faedah. Lagi nak tolong orang Melayu, nak tolong orang Melayu berniaga, semangat Melayu dia cukup tinggi tuan-tuan sekalian. Jadi akhirnya diarahkan oleh gangster-gangster Cina untuk tutup tuan-tuan sekalian. Tapi dia tak mau tutup lah, dia mesti berkeras. Akhirnya dalam perjalanan dia memandu kereta untuk pulang ke rumah ibu dia, dibunuh tuan-tuan sekalian. Dijumpai mayat dia tergantung di pokok hutan. Sehingga saat ini sudah berapa puluh tahun, 80 tahun lebih ataupun 70 tahun lebih, tidak diketahui motif pembunuhan, siapakah yang membunuh. Sampai hari ini kes itu berlalu begitu sahaja. Ini kisah tuan-tuan sekalian. Maknanya ada orang yang sanggup, maknanya korbankan harta benda dia, bahkan nyawa dia juga terancam, semata-mata untuk nak membela orang Islam, membela bangsa Melayu pada waktu itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa, wahai orang-orang yang beriman, hati-hati dengan musuh-musuh kamu. Kan? Musuh ni bukan nanti yang jauh-jauh tuan-tuan sekalian. Amerika, Yahudi yang memang benci kepada Islam, agama-agama lain yang memang benci kepada Islam, maka itu memang kerja mereka, mereka akan buat. Saya ada guru saya cerita bagaimana adik dia daripada Rohingya nak datang masuk ke Malaysia.
Numai daripada jauh tuan-tuan sekalian. Kena tahan. Lepas tu minta pula duit. Ni yang dikata pemerdagangan manusia. Kita tak apa nampak. Guru saya ni ada kad pemegang UNHCR. Adik-adik dia pun ada kad UNHCR. Jadi mereka ni datang bergolok gadai. Datang daripada kamp pelarian Kok Bazar di Bangladesh. Nak datang ke Malaysia. Negara yang cukup makmur. Jadi masuk tuan-tuan. Mana tak tahu di apa nama Myanmar tiba-tiba ditangkap. Bila ditangkap tuan-tuan sekalian di penjara, dia duduk situ, dia meminta duit yang begitu banyak. Dua orang adik perempuan dia kena bayar 60 ribu lebih ringgit Malaysia. Kalau tak bayar tuan-tuan sekalian apa dia buat? Dia potong betis, lepas tu dia potong dekat lutut, lepas tu dia potong paha sampai habis. Dia akan bunuh, dia akan cincang. Ini yang berlaku di Ugut, macam mana video-video yang sebelum ini. Siapa yang tak bayar, dia akan bunuh. Dia tak bunuh terus. Dia kerat sikit. Dia tunjuk video tu. Jadi, abang-abang yang duk ada ni tuan-tuan sekalian, terpaksalah bergolok gadai, pinjam sana, pinjam sini, begitu, begini. Akhirnya dapat bayar dan akhirnya selamat sampai. Dan telah pun dapat dah lah kat UNHCR Malaysia apa semua siap dah. Maknanya legal. Dia jadi pelarian yang diiktiraf oleh antarabangsa. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sekalian, kenapa? Kerana Islam. Yang buat ni siapa? Yang buat ni junta Myanmar. Ya, mereka memang benci, tak suka. Mereka kalau boleh orang Islam, bunuh orang Islam boleh pahala. Tuan-tuan tanya teman-teman kita di Yayasan Amal. Tuan-tuan tanya teman-teman kita di MAPIM, di NGO-NGO lain yang kita keluar masuk membantu umat Islam Rohingya. Macam mana penderitaan yang dialami oleh orang-orang Rohingya. Nak keluar daripada ni mereka dihalau. Dia panggil operasi penghapusan etnik. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Duduk dalam kapal yang kecil yang biasanya dimuat 30 orang. Disumbat sehingga 200 orang. Berdiri berminggu-minggu lamanya. Kalau mati ditendang masuk dalam laut sahaja. Dimakan oleh binatang-binatang makhluk-makhluk yang ada di lautan. Ini yang berlaku, mereka bergolok gadai tuan-tuan sekalian. Operasi penghapusan etnik. Bumi Rohingya, bumi Arakan, bumi Situwe, Mangdau, Tandawe. Mereka nak, tapi mereka tak mang orang berbangsa Rohingya. Sebab bermacam-macam lah, huduh lah, hitam lah, macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Sebagaimana yang kita duk tengok. Tapi mereka ni struggle tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kalau yang alim, kalau yang hafizul Quran, kalau yang hafal hadis, Allah ramai saya jumpa yang alim-alim, yang hebat-hebat. Mereka datang sini, nampak macam biasa. Kutip besi buruk kadang-kadang. Tapi mereka itu hafizul Quran. Orang yang hafal Quran. Hidup dia nak buat apa tuan-tuan sekalian? Duduk di Rohingya, duduk di Kok Bazar, di kamp pelarian. Mereka tak buat kerja lain. Melainkan mereka hafal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kehidupan yang sangat susah, Allah Taala uji mereka ini di atas dunia lagi. Tapi kalau mereka sabar, insya Allah mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Maka tak ada tempat lain yang Allah Taala akan berikan kepada mereka melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, musuh ni banyaklah. Musuh-musuh Allah ni banyak. Cuma yang kita nak fokus pada malam ini, apa yang disebutkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14 ini ialah, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu awasilah serta berjaga-jagalah kamu dengan mereka. Jadi Allah Ta'ala kata fahdharu, berhati-hati, kena cermat. Kenapa? Ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Menurut Imam Ibnu Jarir daripada Atha bin Yasir, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan kejadian yang berlaku kepada Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai seorang isteri dan seorang anak. Ketika Auf hendak keluar berperang di jalan Allah,
menyahut seruan jihad daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri dan anak-anaknya menangis serta menahannya supaya tidak pergi, sambil mereka berkata, kepada siapa kami akan kamu tinggalkan? Maka Auf berasa simpati dengan mereka dan membatalkan hasrat ke medan jihad. Lalu turunlah ayat berkenaan menegur sikapnya. Itu dia. Ni dia panggil asbabun nuzul. Maknanya sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa? Ada seorang sahabat namanya Auf. Ketika mana nak keluar berjihad, nak sambut seruan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Allah Taala uji dia dengan isteri dan anak-anak yang tak bagi. Macam kita lah, kan, nak keluar pi main masjid, nak keluar pi mana-mana, pi kempen-kempen apa ke, nak keluar pergi berjuang berjihad, isteri kata, abang takkan nak pi kok ni, hujan lebat ni, sejuk. Ataupun macam-macam lah tuan-tuan sekalian, panggilan kiri dan kanan yang disebutkan Allah, aduwwan lakum, aduwwan lakum, musuh yang terdekat. Berhati-hati. Ada tuan-tuan sekalian, isteri yang menjadi penghalang. Suami nak pergi sembahyang berjamaah di masjid pun dia tak apa nak bagi. Tapi kalau nak keluar pergi beli baju raya, nak keluar pergi uptown, nak keluar pergi jamuan raya, nak puak pergi kenduri kendara, dia tak ada masalah. Tapi kalau nak keluar pergi bagi sumbangan, nak keluar pergi misi kemanusiaan, nak keluar pergi misi-misi banjir kebajikan, nak keluar pergi misi-misi dakwah dan sebagainya, ramai yang kadang-kadang sangkut kerana isteri tidak berapa suka dan memberikan halangan, alasan dan sebagainya. Jadi beringat kepada para suami, kita didik anak-anak kita, didik para isteri kita dengan ilmu. Jangan mereka menjadi penghalang kepada kita. Kita sebagai suami, kita bagi penjelasan. Kita didik, kita ajarkan mereka elok-elok. Kerana Nabi SAW mengarahkan kita untuk berbuat hal yang sedemikian rupa. Kalau kita tak beri pengajaran kepada mereka, maka kita termasuk di kalangan apa yang di yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim ini. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, beringat terhadap musuh-musuh yang terdekat yang ada di keliling kelalang kamu. Begitu. Kalau yang boleh datang, yang boleh keluar, sungguh tuan-tuan sekalian bukan senang pejuang-pejuang nak keluar berjihad, nak keluar, bukan senang mengorbankan nyawa mereka. Kalau tuan-tuan tengok ibu-ibu di Palestin, anak-anak mereka, kalau mereka tahu kata anak mereka gugur, bukan dia menangis dan sekalian, dia sujud syukur. Seronok dia, meraung kegembiraan. Kenapa? Anak dia gugur sebagai syuhada. Dia nak apa lagi kegembiraan yang paling besar ketika anak tadi menjadi syahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Jadi bila anak itu gugur sebagai syahid, barang pasti dia akan turut tumpang mendapat kebaikan daripada syahid yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada anak tersebut. Baik. Auf hendak keluar berperang di jalan Allah. Di jalan Allah, isteri dan anak-anaknya menangis serta menahannya supaya tidak pergi, sambil mereka berkata, kepada siapa kamu akan kami akan kamu tinggalkan. Jadi ayat ni turun tuan-tuan sekalian, maknanya memberi teguran kepada Auf itu sendiri. Tak apalah waktu tu ada teguran terus daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita tuan-tuan sekalian, siapa nak tegur kita? Ada setengah yang tak main mengaji, yang main mengaji tak apalah, dapat juga ilmu, dapat juga pengajaran-pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang tak main langsung, jauh daripada masjid Allah, jauh daripada majlis ilmu, jauh daripada pengajaran, maka mereka semakin jauh dan jauh. Mereka hanya hidup untuk dunia mereka sahaja. Baik. Sementara mengikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan suatu kaum daripada penduduk Makkah yang telah memeluk Islam
Tetapi isteri-isteri dan anak-anak mereka tidak mahu berhijrah ke Madinah, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Setelah sampai di Madinah dan melihat masyarakat yang telah pun faham Islam, maka timbullah keinginan untuk menghukum isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tetapi Allah Taala menurunkan ayat, dan jika kamu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi mereka serta mengampunkan mereka, maka sesungguhnya Allah Taala itu Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tegasnya, dalam keluarga sendiri boleh jadi terdapat musuh yang boleh melemahkan diri untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu dia. Jadi kadang-kadang kita tak sedar, kan? Kita tak sedar bahawa musuh ada di keliling kita, musuh ada dekat dengan kita, tuan-tuan sekalian. Kita tak sedar pun. Ha, secara tak langsung diam-diam, rupanya dia duduk dalam rumah kita. Dia duduk dengan kita, dekat dengan kita. Ha, itu yang dia panggil musuh yang terdekat. Jadi fahzaru, beringat. Ha, Allah Taala bagi peringatan supaya kita semua ni beringat, jangan sampai kita terkesan dengan hal yang sedemikian rupa. Baik. Imam Ibn Kathir ada menyatakan bahawa pengertian aduun ataupun musuh dalam ayat tersebut memberi maksud sesuatu yang melalaikan daripada mengerjakan amal-amal yang soleh, sebagaimana diambil melalui tafsir ayat al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'd aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ha, tadi disebutkan sebagai apa tadi, anak isteri, kan? Banyakkan ayat, kan? Ha? Allah kata apa, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ha, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta benda dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah, daripada berjuang berjihad kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ha, kan, dalam ayat ini Allah Taala sebut teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kan, kawan-kawan kita pun kadang-kadang silap pilih kawan-kawan yang tidak. Jadi seronoklah hidup atas dunia, kalau bab nak berjalan, kalau bab nak melancong, kalau bab nak bershopping, kalau bab nak enjoy dengan apa yang dia minat. Kan, apa yang dia minat. Nah, dia ada geng-geng motor besar. Dia minat lah tu je lah. Oh, dia minat. Kalau yang tu, habang pergi Krabi, Thousand Corners, Chiang Mai, Chiang Rai, atas pada Bangkok, ha? Sanggup pergi. Walaupun memakan masa berhari-hari, sanggup. Tapi nak keluar ajak, keluar pergi berjihad, nak pergi ke tuan-tuan sekalian? Belum tentu. Nak ajak pergi berdakwah, tanya dulu di sana ni ada line telefon ke tidak. Tanya dulu di sana ni ada begitu begini. Nak pergi ni nak naik apa? Allahu Akbar. Saya dengan teman-teman tuan-tuan sekalian, saat kami pergi ke Long Busang. Long Busang ni jauh tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Menangislah kalau nak pergi tu pula, tu rasa macam. Tapi bila kita pergi tuan-tuan sekalian, ha, ada keluarga rumah panjang yang tak Islam, kita berjaya syahadah mereka. Allahu Akbar. Balik nak pergi pula. Duk tanya pula bila lagi next mission yang seterusnya. No, nak pi kena naik flight turun Sibu kalau tak silap. Ya, Sibu. Daripada Sibu kena naik feri panjang, feri pancung panjang tu. Bukannya elok ikut apa nama ni, Sungai Rajang. Boya pun banyak dalam sungai tu.
Tanya-tanya sekok-sekok boya besar-besar, kereta besar, Hilux, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Boya tua-tua, boya lama-lama. Tanya pakcik-pakcik yang duk buat kerja, duk jaga, duk bawa bot tu. Feri berapa lama? 8 jam. Dah sampai tu pula, ni saya alami sendiri. Lepas tu kena naik pula 4x4, Hilux. Duduk di belakang. Berapa jam? 5 jam. Melalui jalan balak, jalan bukit, tidak ada tar. Jalan macam ni, tungtang. Nak boleh ke sampai? Sampai tu dengan pinggang pun sakit, dengan berabuk. Baju ni kalau pi tu baju warna biru tua macam saya ni. Sekejap lagi bila sampai sana, baju putih semua. Berdebu ni habis. 5 jam duduk jalan, jalan. Kalau time musim kemarau. Kalau musim hujan, jangan ceritalah. Nasiblah. 5 jam pun 5 jam lah duduk dalam hujan. Kami hak geng lelaki duduk dalam, duduk di luar. Yang perempuan duduk di dalam. Kebas punggung, kematu punggung. Tapi ni'matnya bila? Bila sampai sana tengok Allahu Akbar. Ya, kita yang pi tu yang hak yang tak kena Islam. Kita duduk seminggu. Islam. Ha, buat misi-misi perubatan. Ha, akhirnya mereka bersyahadah dengan kita. Ha, tinggal mereka bulan depan, tahun depan pi pula. Nak pi tiap bulan jenuh. Kita pi pula mungkin setahun sekali, setahun dua kali. Seronok tuan-tuan sekalian. Bila kita dapat bersyahadah. Saya pernah berjalan satu dekat-dekat 2 kilometer.